Lagian gue udah pesen yang lain kok. Kenapa? Lo gak boleh makan mie instan ya? Iya, Bunda bolehin makan mie instannya seminggu sekali doang. Dan itu juga biasanya Bunda yang bikin. Soalnya kalau misalkan Bunda yang bikin, rasanya lebih beda. Oh ya? Setahu gue itu rasa mie rebus sama semua. Enggak, kalau misalkan Bunda gue yang bikin itu, selalu pakai resep yang beda, terus pakai cinta juga, makanya jadi enak. Oke, kalau gitu kapan-kapan gue main ke rumah lo ya. Gue mau cobain mie rebus ala nyokap lo. Enggak bisa. Enggak usah. Lo sendiri yang bilang kalau misalkan mie rebus nyokap lo lebih enak. Makanya gue penasaran, ya? Enggak, no. Pokoknya enggak usah. Oke. Okay. Siapa tuh? Gak tau, kayaknya anak baru deh. Pakai centilan banget kayak gitu. Pasti kita kerjain nih. Ayo, kita kerjain. Oh iya, Rin. Gue cepet duluan ya. Oh, iya. Makasih ya tadi udah nemenin makan. Sama-sama. Hei, tunggu. Kayaknya tuh lo tuh gak tahu ya, kalau di sekolah ini itu ada inaugurasi yang gak tertulis buat semua cewek anak kelas 10 yang baru mau masuk klub basket ini. Tapi kan gue masuk klub basketnya udah sebulan, Kak. Hah? Sebulan? Kita akan ngakuin lo anak klub asalkan lo mau ngikutin apa kata kita. Ya gak? Emangnya apa kak tantangannya? Gue suka kok sama tantangan. Sepertinya anak orang kaya, tapi kenapa kamu sampai bisa mencuri? Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Apa betul? Ini anak ibu? Iya, Pak. Ini anak saya. Maafkan kesalahan anak saya, Pak. Anak ibu ini sudah mencuri di toko ini, Bu.
Sebelumnya anak saya tidak pernah melakukan hal seperti ini, Pak. Jadi saya mohon kasus ini jangan diperpanjang. Berapapun kerugiannya saya akan ganti. Bunda kalau misalnya nggak tahu ceritanya nggak usah tahu. Ya udah cepet jelasin semuanya. Gak mau, males. Karin. Gara-gara Bunda aku jadi gak punya temen tau gak di Jakarta. Aturan aku di Makassar aja. Lagian kan Papa juga bolehin aku sampai aku selesai SMA di sana. Karin, kamu itu masih kecil. Apanya yang masih kecil sih? Aku tuh udah SMA. Karin, Bunda lagi bicara. Kenapa sih? Karin tuh gak bisa dibilangin. Udah. Mas, kamu lagi ada masalah di kantor? Iya, Ma. Proyek yang sedang aku jalani ini dananya mandek. Sabar ya, Mas. Kita pasti bisa kok ngelewati masa krisis ini. Insya Allah. Ya udah, Papa bicara sama Karin dulu ya sebentar. Karin, ini Papa sayang. Karin, ayo buka pintunya. Ini Papa sayang. Kamu kenapa sama mama saya? Emangnya Bunda gak cerita? Belum. Mama kenapa? Tadi tuh Karin. Pa, air panas sudah siap. Iya. Kamu kok asem banget sih? Mandi ya? Masa anak gadis Papa bau asem? Ya? Karin, Papa lagi pusing ya? Kamu jangan bikin Papa pusing. Loh, kan Bunda yang cari gara-gara. Karin, kalau memang kamu gak betah dan selalu buat masalah, biar Mama urus kamu balik ke Makassar lagi. Udah telat. Kok buru-buru? Banyak kerjaan harus Papa selesaikan di kantor, sayang. Papa gak sarapan dulu? Takut kesiangan, Ma. Papa duluan ya. Hati-hati ya, Pak. Makan dulu sebelum berangkat sekolah. Nanti gak konsen. Ini mie kesukaan kamu. Duluan nih nyari masalah sama gue. Oh, lo gak berani ya lawan kita? Dasar cewek udik, gak pantas tau gak lo sekolah di sini. Apaan sih lo? Heh, Bio, apa-apaan sih lo tuh gak pantas tau gak sih deket sama cewek kampung kayak dia? Denger ya, Makassar itu bukan kampung. Kalau bisa gak tau gak susah tau. Udah. Siapa yang bikin onar di sekolahan ini? Kalian tuh, Pak. Tadi dia yang lempar saya pakai bola. Kalau saya nggak salah apa-apa, Pak, sama dia. Betul itu, Pak. Pakai acara ngedonong segala lagi. Iya, Pak. Heh, lo bilang lo nggak punya salah sama gue. Jelas-jelas lo yang salah duluan. Lo duluan. Ya Allah. Sudah. Silakan kalian tinggal ke ruang.
Ada apa lagi, Pak, dengan anak saya? Maaf, Bu. Kelakuan anak ibu sudah di luar batas. Dia mengajak berkelahi dengan siswa yang lain. Kami pihak sekolah memberikan skor 1 minggu, Bu. Skor 1 minggu? Pak, Bapak nggak bisa gitu dong, Pak. Masa Bapak dengar pendapat cuma dari satu orang doang? Bapak nggak dengar pendapat saya? Nggak bisa gitu dong, itu namanya nggak fair. Karin. Karin. Apa-apaan sih kamu? Bunda lagi bicara sama kamu ya? Kenapa kamu jadi kayak gini? Bunda, Bunda bisa nggak sih kalau misalnya mau marahin aku tuh di rumah aja? Aku malu liatin sama teman-teman aku, tau nggak? Malu? Harusnya Bunda yang malu. Karena kelakuan kamu tuh udah keterlaluan. Bunda capek ya marah-marah terus sama kamu? Ya udah, kalau misalnya Bunda capek ya Bunda nggak usah ngurusin aku. Bunda urusin aja kerjaan Bunda di rumah. Karin, kamu... Pulang sekolah langsung pulang. Masih banyak yang Bunda mau bicarain sama kamu. Terserah, aku nggak peduli. Karin! Karin! Satunya 5.000 ya. Oh, jadi sekarang jualan minuman juga. Lama gak sekalian aja jualan di kantin. Gue bercanda, Karin. Lo kenapa sih bete? Lo tuh kalau bete, jelek tau gak? Udah gak usah bete lagi ya. Lo kok diem sih? Gimana kalau kita makan? Saya nggak sengaja, saya lalai. Iya, saya juga, saya nggak apa-apa kok, saya cuma kaget. Ibu ikut saya obati di rumah, Bu. Mari, Bu. Iya. Kebetulan pemilik rumahnya pindah ke Makassar, Bu. Suaminya dipindah tugas di sana. Jadi semuanya ikut pindah ke sana. Makassar? Mari, Bu. Silakan masuk. Ibu kenapa diam aja? Ada yang aneh dengan rumah saya? Bukan seperti itu. Saya kan tinggal tidak jauh dari rumah ini. Jadi saya sering lewat rumah ini. Setahu saya rumah ini dulu ditinggalin sama nenek-nenek, kakek-kakek. Iya, sudah 15 tahun ini rumah kami memang disewakan.
Baru sekitar satu bulan ini kok kami kembali ke sini. Sejak Teddy suami saya tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya. Pak Teddy? Jadi ini istrinya Pak Teddy? Mereka sudah kembali. Kalau begitu anakku juga kembali. Mari Bu, silakan masuk. Anggap aja rumah sendiri. Mari Mbak, silakan. Itu putri ibu. Iya, dia namanya Karin. Silakan duduk. Saya ambilkan obat sebentar ya. Mari Bu, sini saya obat lukanya. Bu Risa, enggak. Biar saya obatin sendiri, saya bisa kok. Maaf ya Bu, karena kelalaian saya ibu jadi luka seperti ini. Enggak Bu, ini saya salah juga, karena saya teledor. Itu putri ibu ya? Iya, itu namanya Karin. Karin? Jadi kalian menamakan putriku ini dengan nama Karin? Dia sudah besar. Pasti udah SMA. Loh, kok ibu tahu? Saya lihat di foto. Iya, dia anak sematawayang kami. Tadinya sih dia nggak mau pindah dari Makassar ke sini. Karena dia sendirian, saya nggak tega mbak ninggalinnya. Akhirnya saya paksa dia pindah untuk sini. Terima kasih ya Allah. Ternyata anakku dalam keadaan baik-baik saja. Dan terima kasih telah merawat anak saya hingga besar dan cantik seperti ini. Mbak? Kok diam? Oh. Nggak Bu Risa, nggak apa-apa. Saya cuma merasa perih di luka yang diobatin. Sorry, sengaja. Lo berdua tuh ya, gak ada ngapa-ngapain ngerjain gue, tau gak? Apa? Udah. Lo apaan sih? Apa? Apa? Ini satu ya, Pak? Iya, Teh. Tunggu bentar ya, Teh. Iya. Pak, hari ini kelihatannya gembira banget sih. Iya. Aku baru dapat kabar gembira. Kabar apa tuh, Pak? Manggis sekarang ada ekstraknya. Diminum dulu, Teh. Sambil nunggu minyak matang, ya. Iklan kali ya. Lagian Teteh juga pengen tahu aja. Ntar ya. Nih, mie spesialnya udah matang. Silakan. Ih, orang-orang di sini tuh hobi banget ngebully ya. Tapi kan gue gak pernah ngebully loh. Ya, tapi kan mereka... Kalau lo gak mau dibully, mending lo jadian sama gue. Jadian? Iya, jadian. Kenapa? Lo gak suka ya sama gue? Ya kali lo nembak gue depan toilet cewek, gimana sih? Jadi cowok tuh romantis dikit makanya. Nembak cewek tuh gimana? Kayak masa depan toilet cewek? Oke. Gue bakal ngajak lo ke tempat romantis. Ke Monas, ke restoran mahal, atau ke pantai. Ayo, gue ajak.
Alah, gak jelas lo. Karen, kan gue belum selesai ngomong, Rin. Thanks ya udah diantarin pulang. Ya. Eh, gimana? Kita udah resmi pacaran kan? Emangnya mau banget gue jawab atau mau aja? Yang gue mau sih, lo jadi pacar gue. Mulai deh, lebay. Gimana? Jawab dong. Nanti aja ya. Lo pulang gi, udah sore. Nanti dicariin sama nyokap lo. Oke. Yang pasti gue bakal berusaha untuk dapetin hati lo. Ya udah, gue pulang ya. Dah. Tuh kan, gak bisa nyala. Ya. Jam berapa ini? Karen. Nampak sih udah sore. Ya ampun, Karen, kamu dari mana? Kamu tuh habis ngapain baju kamu pada kotor kayak gini? Ya udahlah, kalau kotor kan tinggal buang, bisa beli lagi, gampang kan? Ya. Apa? Bunda mau mukul aku? Pukul aja. Kamu tahu nggak? Ekonomi kita tuh lagi sulit. Masih banyak orang di luar sana nggak bisa makan. Sekarang kamu seenak-enaknya mengambur-amburkan uang. Kamu pikir beli seragam kamu nggak pakai uang? Sekarang kamu masuk kamar, cuci baju kamu sampai bersih, dan jangan keluar kamar sampai besok. Kenapa Bunda suka ngatur-ngatur aku? Aku bukan anak kecil. Karena kamu susah diatur. Kamu itu, Dio, tiap kali main kesini mintanya dibikinin mie rebus. Makasih ya, Bude. Padahal kan kalau keseringan makan mie rebus juga nggak baik. Lagian kan nggak tiap hari, Bude. Lagian juga Bude jarang-jarang kan bikinin mie buat aku. Tapi kalau Bude lihat dari ini kayaknya kamu beda, lebih sumringah. Wajahnya tuh seneng. Pasti habis ketemu pacar ya. Pacar enggak, Bude. Udah setahun nih. Sumpah kan? Kan? Bude mau? Udah sering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku baru pulang, lembur ya? Iya, aku meeting seharian di kantor. Mencari solusi biar proyeknya gak mandek. Oh iya, kok aku gak melihat Karin ya? Dia ada di mana? Aku lagi hukum di kamar, gak boleh keluar kamar. Kenapa lagi dia? Kerjanya berantem terus tiap hari. Kayak kucing sama tikus. Aku kesel, Mas, sama dia. Setiap hari ada aja ulahnya di sekolah. Hari ini aku gak tahu dia buat ulah apa lagi, sampai bajunya kotor semua. Ma, kalau kamu terlalu keras sama anak, dia makin sulit diatur. Aku capek, Mas. Anaknya gak bisa diomongin baik-baik. Ya udah, gak apa-apa. Biar aku bicara ya. Karin? Karin? Papa masuk ya. Dikunci, Ma. Coba Mama ambil kunci syaratnya. Ya, sebentar, Ma. Karin? Loh, Ma? Ini kenapa gelap, Ma? Nggak tahu, Pak. Karin kan takut gelap, Pak. Sebentar. Loh, Ma? Karin! Karin! Karin mana, Pak? Ma, kayaknya sekarang kabur. Karin. Coba Mama telepon handphonenya. Pak, nomornya nggak aktif, Pak. Karin di mana, Pak, sekarang, Pak? Iya. Mama tenang dulu ya. Kita cari sama-sama ya. Ayo, Pak.
Aduh, lapar lagi. Mana gue belum makan lagi dari siang. Mau kemana nih? Udah juga nih, Pak. Ada yang panas. Nyanyi-nyanyi dulu ya sama abang ya. Dede, tutup dulu. Iya, pegang-pegang. Ada antar. Lepas, kita mau aja nyanyi. Lepas, sih. Ade, Mbak, ayo nyanyi, Mbak. Dek. Gimana ini, Pak? Kita udah tanya ke beberapa orang, tapi sampai sekarang belum ada yang membenarkan juga. Sabar ya, Ma. Kita jangan menyerah. Kita cari terus. Insya Allah ada jalannya. Karin pergi dari rumah. Si Karin kemana ya? Coba gue telepon deh. Handphonenya nggak aktif lagi. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu, udah bantuin saya. Masya Allah, kamu itu Karin, anakku. Kamu sudah besar dan cantik sekali, nak. Kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa kok. Nak, kamu sekarang sudah bisa pulang. Premannya kan juga sudah pergi. Kamu hati-hati ya. Kok kamu ngikutin ibu? Saya kabur dari rumah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bu, kalau diizinkan, saya boleh nginep rumah ibu semalam nggak? Saya lagi berantem sama bunda saya, jadi saya mau kabur aja dari rumah. Lebih baik kamu segera pulang ya, nak. Pasti orang tua kamu tuh lagi panik nyariin kamu. Bu, saya mohon, Bu, izinin saya nginep di rumah ibu sehari aja. Lagian saya nggak tahu mau tidur di mana lagi, udah selarut ini, Bu. Iya. Ya sudah, kamu boleh ikut sama ibu. Makasih ya, Bu. Masuk. Ini rumah ibu seadanya. Kamu pasti nggak suka ya? Enggak kok, Karin suka. Oh iya, nah Karin pasti lapar kan? Emangnya saya boleh numpang makan juga di sini? Ya pasti boleh. Masa ada tamu dibiarin kelaparan? Cuma hari ini ibu kan gak masak, jadi adanya cuma mie rebus. Gak apa-apa ya. Bunda kan cuma bolehin gue makan mie rebus minggu sekali. Ah, bodo amat. Yang penting perut gue kenyang. Gue kan lagi ngamuk juga sama bunda. Loh, kok malah ngelamun? Ya udah gak apa-apa. Yang penting perut Karin kenyang. Sekarang nak Karin bisa istirahat. Ya, ibu bikinin mie rebusnya ya. Kamu ngapain? Masak mie, Pak.
Kamu lapar? Enggak. Terus buat siapa? Mungkin dengan aku masak ini, Karin akan pulang, Pak. Ini kan bekas kainnya dia. Ma, kamu masak sunyi seperti ini hanya bikin mubazir aja. Tiap hari aku selalu marah-marah sama Karin, Pak. Kan Karin muak sama aku. Aku benar-benar nyesel, Pak. Di mana Karin sekarang? Tidur di mana dia, Pak? Aku benar-benar khawatir. Sudah, Ma, sudah. Yang bisa kita lakukan sekarang cuma berdoa kepada Allah. Semoga Karin tidak terjadi apa-apa. Ya udah, ya. Ini mie rebusnya. Ayah, silakan dimakan. Mumpung masih panas. Ini ya, Bu. Ya Allah, terima kasih. Akhirnya Engkau mempertemukan hamba dengan anak hamba. Hamba bisa melihatnya menginap di sini. Itu sebuah anugerah buat hamba. Kenapa, Bu? Emangnya ada yang salah ya sama Karin? Enggak, ini ada apa-apa. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Pemurah, lindungilah anak kami Karin dimanapun dia berada. Pertemukanlah kembali kami dengan Karin, ya Allah. Kembalikanlah dia dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku sedekat ini dengan putri kandungku, tapi aku tidak bisa memeluk dia. Apa ini hukuman darimu? Karena aku ibu yang tidak bertanggung jawab. Misalkan Mpo kangen sama anak Mpo, Mpo boleh peluk saya. Anggap aja saya itu anak Mpo sendiri. Benar. Ibu boleh peluk kamu. Udah bangun? Aduh, Bu. Gimana tidurnya? Nyenyak. Digigitin nyamuk nggak? Nyenyak banget kok. Emangnya di sini banyak nyamuk ya?
Karin nggak tahu kalau misalnya ada nyamuk, soalnya Karin nggak ngerasa digigitin. Syukur kalau begitu. Di sini tuh memang banyak nyamuk, apalagi kalau malam. Ya udah, sekarang mandi dulu. Habis itu siap-siap, biar ibu antar kamu pulang ya. Orang tua kamu pasti bingung nyariin kamu. Nggak mau, Bu. Memangnya kenapa? Bu, Karin tinggal di sini sehari lagi ya. Karin soalnya nyaman tinggal di sini. Lagian kan Karin masih libur sekolah. Oh. Iya, ibu sih seneng-seneng aja. Tapi kan ibu mau ke pasar untuk persiapan jualan. Nah, Karin ditinggal di rumah sendirian gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Bu. Karin bisa sendirian. Karin janji, Karin gak akan ngerepotin ibu. Iya, sudah. Nah, Karin hati-hati ya di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karin, lu dari mana aja sih? Dari semalam orang tua lu tuh nyariin. Iya, gue tahu kok. Lu ngapain di rumah Bu Yeni? Kok lu kenal sama Bu Yeni? Iya, gue kenal lah. Bu Yeni tuh bude gue. Yaudah, sekarang gue antar lu pulang ya. Lu gak kasihan sama orang tua lu? Enggak, gue gak mau. Gue gak betah tinggal di rumah. Lagian nyokap gue marah terus sih sama gue, jadi gue gak betah. Rin, lu tuh gak boleh kayak gitu. Bagaimanapun, mereka orang tua lo. Lo harus sopan. Iya. Nanti gue juga bakalan pulang kok. Ya, tapi gak tahu kapan. Gak tahu besok atau kapan-kapan. Oh iya, mending lo temenin gue pulang. Gue mau ambil dompet, gue gak bawa uang. Gue mau jajan, temenin ya. Pakai duit gue aja ya? Enggak mau. Udah lah, lo temenin aja. Gue itu mau diem-diem masuk kamar. Jadi nanti kalau misalnya gue mau kabur, gue gampang ada lo, ya? Udah ya, kok. Bu Risa. Mbak Yeni. Ada apa ya nih kamu pagi-pagi kesini? Maaf, Bu. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Tapi kita juga ada urusan penting, ya? Tapi ini sangat penting, Bu. Iya, Ma. Urusan jatah undangan kan bisa nanti. Yang penting, Mbak Yeni masuk dulu yuk, dalam. Ayo. Mari, Bu. Lo tunggu sini ya sebentar, gue masuk dulu. Lo yakin mau masuk yang ngumpet-ngumpet? Yaelah, kayak baru kenal gue sehari aja. Lo tunggu sini ya, bentar kok. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu Risa, Pak Teddy. Ini dia. Apa yang saya lakukan ini memang lancang. Ada apa ya, Nik? Kenapa tegang sekali? Bu, Pak. Saya tahu, saya tidak berhak untuk meminta. Tapi 15 tahun yang lalu, waktu itu malam hari dan hujan sangat lebat. Di mana kamu?
mana kamu? Jan! Maafin Ibu Yana. Kamu akan jauh lebih aman di sini. Dan kamu akan aman dari bapak kamu. Ibu harus pergi dulu. Saya pernah meninggalkan anak saya yang masih bayi di dalam mobil yang terparkir di depan rumah ini. Jadi, kamu ibu kandungnya Karin? Saya mohon, kembalikan Karin kepada saya, Pak. Saya benar-benar menyesal. Dulu saya memang orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sekarang saya ingin menebusnya. Saya mohon kembalikan Karin kepada saya. Biarkan Karin bersama saya. Senangnya kamu ngomong kayak gitu. Kemana aja kamu selama ini? Nomor Mas Teddy selalu kami taruh di depan supaya kamu bisa ngubungin kami. Saya mohon. Waktu itu saya dalam kesulitan. Jenny. Kamu sudah pulang? Iya, Mas. Aku sudah keluar dari rumah sakit. Bagus. Kalau begitu, kamu sudah bisa bayar utang-utang kamu. Utang? Utang apa ya, Mas? Kamu pikir biaya rumah sakit suami kamu itu gratis? Saya yang biayai semua. Kita memang saudara. Tapi untuk uang, urusannya beda. Tapi kan, aku nggak punya uang, Mas. Saya juga nggak punya uang, Yeni. Sudah begini aja. Kalau kamu tidak bisa bayar hutang-hutang kamu, saya akan sita semua barang-barang. Waktu itu saya ada berkeinginan untuk meminta kembali anak saya. Tapi saya takut. Saya takut tidak bisa merawatnya dengan baik. Terus sekarang, setelah dia sudah besar, kamu mau memintanya kembali, hah? Enggak. Bu, saya mohon. Biarkan Karin bersama saya. Karena Karin tidak betul tinggal bersama kalian. Buktinya sekarang dia kabur, kan? Kamu dari mana kalau Karin kabur? Jelasin lagi. Sayang, dengerin bunda saya. Kamu itu tetap anak bunda, nak. Enggak. Sekarang Karin tahu kenapa bunda suka marah-marah sama Karin. Karena Karin bukan anak kandung kalian. Karin, sayang. Bunda marah-marah sama kamu karena kamu kelewatan batas. Jadi ini gak ada hubungannya dengan kamu anak angkat, sayang. Pak, aku udah muak sama semua alasan kalian. Dan kamu. Jangan pernah berharap kalau misalnya aku bakal balik ke kamu lagi. Karin! Karin!
ampun, Karin. 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 Ayo cepet-cepet nyalain motor. Udah cepetan. Cepetan. Karin. Sia. Ya Allah, Karin. Kamu tega ya? Setelah kamu memberikan kami sesuatu yang berharga, sekarang kamu mau ambil lagi. Maafkan saya, Bu Risa. Maafkan saya, Pak. Ternyata mereka tega bohongin gue. Ternyata gue cuma nangat pungutnya dia. Gus. Nah, Rin, lo kalau ngomong jangan ngelantur dong. Gue juga sebenarnya gak mau percaya sama keadaan. Tapi emang kenyataannya kayak gini. Dan ternyata ibu kandung gue itu adalah Bu Yeni. Bu Yeni orang tua lo? Berarti kita saudaraan dong. Iya. Gue juga muak sama semuanya. Gue muak banget sama ibu kandung gue. Kenapa dia tega sama gue? Dia ngasih gue ke orang yang gak sayang sama gue. Orang yang suka marah-marah sama gue. Setahu gue, bude gue tuh punya pengalaman pahit dalam hidupnya. Pengalaman apa? Dulu suami bude itu tukang main judi. Lalu kelilit hutang. Dan suaminya ini menjual anaknya sendiri. Lalu bude tahu dan membawa anaknya keluar dari rumah dan memberikan ke orang yang dia belum kenal. Lalu belum lama bude sama suaminya terlibat kecelakaan. Bilang nggak ada, Mas. Bilang kemana? Suaminya meninggal dan bude koma 3 hari. Setelah itu, harta bude diambil oleh keluarganya semua. Karena untuk biaya rumah sakit dan biaya pemakaman. Makanya, kalau lo belum tahu ceritanya, jangan ngejudge orang. Udah, yang penting lo sabar sekarang ya. Kandung gue. Karin, kamu pulang sayang. Aku pulang cuma ambil baju. Bun, mulai sekarang aku bakal tinggal sama ibu kandung aku. Sayang, kalau memang kamu gak nyaman di rumah karena bunda suka marah-marah, bunda janji, nak, bunda bakal berubah. Bukan masalah itu, Bun. Sekarang bunda punya semuanya. Tapi ibu kandung Karin cuma punya Karin. Karin, kasihan bunda kamu. Dia gak bisa kamu tinggalin. Karin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Karin.
yang datang. Ibu maafin Karin ya. Tadi Karin bentak-bentak ibu. Ibu juga minta maaf ya. Ibu banyak salah sama kamu. Minta maaf. Ibu, sekarang Karin mutusin kalau misalkan Karin bakal tinggal sama ibu. Boleh ya, Bu? Kamu mau tinggal sama ibu? Kamu yakin, nak? Iya, Bu. Karin yakin. Karin udah mutusin. Karin mau tinggal di sini sama ibu. Sembuhkan aku, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Bu, pesen mie, Bu. Iya. Yang pedas. Iya. Itu diantar mie-nya udah jadi. Kalau kurang pedas, bisa nambah lagi sambalnya. Terima kasih, Bu. Sakit ya? Muka lo pucet banget. Enggak, mungkin cuma kecapean aja. Serius? Karin? Papa. Papa mau bicara sama kamu. Bisa. Nadio, saya tinggal dulu sebentar ya. Iya, Om. Kamu bahagia, nak? Iya, Pak. Papa tidak bisa memaksa keinginan kamu. Tapi biar bagaimanapun, kami sudah merawat kamu selama 15 tahun. Kamu harus sering menyengguk mama kamu. Kasihan dia.
apa ya? Kamu pegang handphone ini ya. Kalau ada apa-apa, segera kabari kami. Pa. Mama, Papa, sayang banget sama Karin. Ya udah, sekarang Karin jaga diri baik-baik ya. Lagian Karin senang bisa bantuin ibu. Lagi dikit lagi udah selesai kok, Bu. Kabarin orang tua Karin untuk datang ke sini. Bagaimana keadaan Karin ya, Nik? Masih belum tahu. Bagaimana keadaannya, Dok? Karin kena demam berdarah dengung. Trombositnya kurang dari 5.000. Sepertinya dia sakit udah agak lama. Cuma anak ini maksain diri. Dan dia harus segera transfusi darah. Bundanya Karin yang mana ya? Soalnya dari tadi dia ngiko manggil-manggil bundanya terus. Saya, Dok. Golongan darah Karin sama dengan saya, AB. Waktu kecil saya pernah transfusi darah dengannya. Ya udah kalau begitu, silakan masuk, Bu. Ini aku mohon sama kamu. Izinkan aku menemani Karin untuk malam ini aja. Sampai dia sadar. Iya, Bu Riza. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan seorang ibu yang sangat mengkhawatirkan anaknya yang sedang sakit. Saya akan meninggalkan Bu Riza. Permisi. Gara-gara bunda aku jadi gak punya temen tau gak di Jakarta. Aturan aku di Makassar aja.
Lagian kan papa juga bolehin aku sampai aku selesai SMA di sana. Karin, kamu itu masih kecil. Apanya yang masih kecil sih? Aku tuh udah SMA. Bunda bisa gak sih kalau misalnya mau marahin aku tuh di rumah aja? Aku malu liatin sama teman-teman aku, tau gak? Malu? Harusnya bunda yang malu. Karena kelakuan kamu tuh udah keterlaluan. Bunda capek ya marah-marah terus sama kamu? Ya udah, kalau bisa bunda capek, bunda gak usah ngurusin aku. Bunda urusin aja kerjaan bunda di rumah. Karin, kamu... Ya udahlah, kalau kotor kan tinggal buang, bisa beli lagi, gampang kan? Kenapa? Bunda mau mukul aku? Pukul aja. Pak Teddy, silakan untuk gantian menjenguk. Oh ya Dio, terima kasih ya. Sebaiknya kamu pulang aja, istirahat. Kasihan badan kamu. Iya Om. Bude mau ikut pulang atau di sini? Bude nggak mau pulang. Bude mau nungguin Karin sampai siuman. Bude nggak apa-apa, yakin? Nggak apa-apa. Sekalian Bude mau ngurus untuk nanyakan biaya rumah sakit. Yaudah, kalau gitu dia pulang ya. Ya. Mbak, untuk biaya rumah sakit, Mbak gak usah pikirkan. Semuanya sudah kami bayar. Subhanallah. Terima kasih ya Pak Teddy. Pak Teddy begitu baik. Terima kasih untuk bantuannya dan terima kasih untuk semua yang sudah Pak Teddy lakukan buat Karin. Terlebih transfusi darah yang dilakukan oleh Bu Risa. Jadi Karin bisa cepat tertolong. Sudahlah, Mbak. Tidak usah berterima kasih. Toh kita kan sama-sama orang tuanya Karin. Jadi masalah seperti ini bukan masalah buat kami. Saya masuk dulu ya, Mbak. Tidak berguna, tidak bisa membiayai rumah sakit, bahkan tidak tahu golongan darah anak hamba sendiri. Alhamdulillah sayang, kamu udah sadar. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Ya sayang, kangen sama bunda. Bunda juga kangen sama kamu. Jangan tinggalin bunda lagi ya sayang. Ngapain di sini?
Ibu nggak ngapa-ngapain. Itu surat. Coba kalian lihat. Itu surat perpisahan, Bu. Ibu mau ninggalin Karin lagi. Maafin ibu ya, nak. Ibu tidak bisa menjadi ibu yang baik buat kamu. Ibu tidak tahu kalau anaknya lagi sakit. Ibu juga tidak tahu apa golongan darah kamu. Bahkan ibu juga tidak mampu membiayai rumah sakit kamu. Ibu memang orang tua kandung kamu. Tapi ibu tidak berguna. Kamu lebih bahagia bersama papa dan bunda kamu. Ibu. Karin. Ibu sangat sayang sama kamu. Tapi ibu gak bisa melihat kamu seperti ini. Baru beberapa hari kamu sama ibu. Kamu sudah sakit. Kalau kamu lebih lama lagi bersama ibu, kamu akan sering sakit. Ibu gak mau itu terjadi. Dan ibu yakin tempat kamu, tempat yang paling baik buat kamu. Di rumah papa dan bunda kamu. Ibu. Maafkan saya, Bu Risa. Saya tetap harus pergi. Saya cuma akan menjadi beban buat Karin. Keluarga ibu akan jauh lebih bahagia kalau tanpa saya. Yeni, aku mohon Yeni, kamu harus tetap di sini. Saya mohon ibu. Ibu, kalau ibu sayang sama Karin dan ingin Karin bahagia, jangan pergi, Bu. Karin sayang sama ibu. Karin juga sayang sama bunda, sama papa. Karin pengen sama kalian berdua terus, sama semuanya. Karin gak pengen kalian pergi. Pepaya. Sebentar, tunggu nih. Oh iya. Gantian om. Ya. Aduh, gimana mau menang coba main caturnya? Kalau perut aja belum diisi. Tanggung mah, dikit lagi dia bakal ngalahin papa. Oh, jadi sekarang anak papa nggak mau bayar papanya lagi ya? Ayo semuanya, waktunya kita makan bersama. Sekarang hidup aku sangat bahagia karena aku punya cinta dalam semangkuk. Maksudnya dua mangkuk mie dari dua wanita yang paling aku sayang di dunia. Wih, kayaknya mie-nya enak tuh. Karena aku lagi lapar banget, jadi dua-duanya aku makan.